Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Haijok dimanapun kalian berada. Senang sekali Mimin bisa hadir menjumpai kalian. Yang mana di sini Mimin akan coba membahas seputar Rangga Ajok dan si cantik Kaiko van der Vecken tentunya. Nah, di episode kali ini kabar terbaru yang mana datangnya dari si babang tampan Rangga Ajok. Di sini Rangga Ajok dapat ucapan spesial dari seseorang atau sosok ini yang tak asing lagi bagi kita ya sahabat. Nah, di sini captionnya istri, selamat ulang tahun bucin sayang, semoga panjang umur sehat selalu, makin lancar rezekinya, makin dewasa, bijak dan menjadi laki-laki yang hebat dan imam yang baik untuk keluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Nah sahabat, di sini kita sebagai fans Haijok sangat menginginkan hal itu ya. Di sini Kaiko van der Vecken pun selalu hadir untuk kita semua, memberikan cidukan terbaru buat kita semua, apalagi kan Kaiko van der Vecken selalu aktif di medsos ya. Dia selalu memberikan kabar buat kita baik di Instagram pribadinya maupun di live TikToknya. Hal tersebut membuat kita sebagai fans Haijok sangat kagum atas pribadi Kaiko van der Vecken, yang mana Kaiko van der Vecken kan adalah wanita yang sangat luar biasa ya bagi kita semua ya para fans Haijok. Yang mana seperti yang kita ketahui, Kaiko van der Vecken dan Rangga Ajok selalu dijodoh-jodohkan oleh para fans. Nah, di sini Kaiko van der Vecken pun merasa bahwa dirinya adalah sosok wanita yang sangat-sangat beruntung sekali. Karena ya bukan apa-apa ya sahabat. Kaiko van der Vecken adalah sosok wanita yang mana Kaiko van der Vecken adalah sosok wanita yang sangat istimewa bagi kita semua ya. Dan tentu saja ini adalah salah satu wujud Kaiko van der Vecken ya, yang mana Kaiko van der Vecken adalah wanita yang sangat istimewa bagi kita, apalagi Kaiko van der Vecken kan selalu menjadi idola kita semua, dan apapun yang terjadi Kaiko van der Vecken adalah sosok idaman bagi para fans Haijok. Nah begitupun dengan Rangga Ajok yang selalu menjadi idola kita semua, Rangga Ajok juga adalah salah satu tokoh atau aktor sinetron yang sampai saat ini masih naik daun ya, atau lagi tenar ya. Jadi apapun kegiatan Rangga Ajok maupun Kaiko van der Vecken selalu dipantau oleh para fansnya. Jadi akal-akalan nih para fans mengedit bahwa Kaiko memberikan ucapan selamat ulang tahun buat Rangga Ajok, padahal itu adalah rekayasa dari para fans Haijok. Seperti itu ya sahabat. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian nih sahabat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa bagi kalian semua yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi selanjutnya di channel ini. Ke sahabat Haijok lovers, Mimin ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.